Hello Mata Squad, balik lagi di channel Mata Gamers ID bersama gue Rico. Dan seperti biasa guys, kita bakalan bermain games daily santai day, yaitu game Airplane Simulator ID. Dan BTW guys, di sini gue gak sendiri dan ada salah satu, nah ini dia nih. Biasanya dia ternyata ada di luar, dia ternyata gak di dalam. Oke, ini dia guys, Hobo yang selalu menemani saya untuk mabar ya. Seperti biasa, co-pilot dari seorang Kapten Rico. Oke. Siap menemani perjalanan Anda. Siap. Semoga kita bisa balik lagi ya dengan selamat ya. Dan siap. BTW guys, di sini mungkin kalian heran ya, ini kenapa pesawat ini baru banget. Nah, BTW gue baru beli kemarin, ini pesawat A330neo yang gue beli ya. Dan banget ya. Ini kalau nggak salah harganya sekitar 230.000 deh, kalau nggak salah ya, kurang lebih. Dan di sini luar biasa, untuk engine-nya ini pakai twin engine di kiri dan kanan, cuma satu doang ya, nggak dua kayak Boeing 747W. Dan ini kalau nggak salah mirip, BTW mirip Garuda sih, ini cuma warnanya doang agak beda ya. Garuda ini warna apa sih, warna putih apa warna putih sama biru dia? Sama, mirip-mirip agak biru dikit tapi. Nah, cuman ini nggak ada lambang Garudanya mungkin. Iya, BTW kalau dari jauh sih kelihatan mirip. Kalau ada skin pesawat Garuda mungkin kita bikin di sini ya Pak, bisa pasang kali ya. Boleh sih, tapi beda game gitu. Oke, gak usah lama-lama lagi guys, kita bakalan langsung aja cobain the new airplane. This is my airplane ya, jadi langsung aja kita gas. Let's go. Enter langsung. Yups, gila ini sinematik lu guys, dikit-dikit ya. Wih, pas banget lagi saat terbang santet di sini. Oke, kita kali kayaknya berangkat sekitar jam ya, jam 7 waktu Indonesia Barat ya. Oke, departure jam 7, oke siap. Oke, langsung aja kita akan gas. Kita berangkat dari Bandara Tok Bali. Aslinya ini sebenarnya Igusti Ngurah Rai ya. Iya, tapi ini nama Tok Bali nih. Ya, ini Indonesia Barat. Oke, langsung aja kita akan taxiing. Oke, taxiing dari sebelah sini aja ya. Yap. Ini by the way gak ada passenger nih. Dan tidak, gak usah santai ini. Ya, kita passenger-nya lagi... Passenger-nya lagi libur. Lagi nyepi. Ya makanya ada orangnya nih, kosong itu. Oke, langsung aja kita gas. Siap. BTW, kita tujuannya kemana nih, co-pilot? Kita tujuan ke Finn aja. Finn Island aja, kita ke pusat kota lagi ya. Kita balik ke perjalanan singkat sih. Siap. Dan oke, cek powernya kita. Checklist. Oke. Checklist engine aman, terus landing gear-nya aman. Oke. Okay. Engine 1, engine 2. Cek. Checklist. Terus flap. Cek. Cek flap-nya, checklist. Oke. Okay. Ready? Siap. Ready to take off. Ready. 3, 2, 1. Let's go. Go. Runway-nya agak pendek ya guys ya. Semoga jadi bisa ya. Banget ini runway-nya ini. Soalnya butuh runway agak panjang nih, kalau pesawat gede nih nggak bisa sembarangan kita milih runway. Come on. V1. Oke. Nice, positive climbing, get up. Oke. Kita akan balik ke Finnwell International Airport. Tinggal puter ya. Di depan kita ada Bandara Sint Maarten ya. Sint Maarten ya. Tempat paling apa ya? Paling indah sih menurut gue. Paling indah. Kota-kota banyak ya, katanya paling ramai nah. Kotanya, gunungnya, pemandangannya pokoknya mungkin serba lengkap lah ya. Kita lihat dulu pemandangan di Finn ini. Sint Maarten. Sint Maarten. Aduh, Maarten. Namanya digeser dikit. Oke, kita di ketinggian 5.000 aja. Oke, jadi 5.000. Kita turunin traffic 5.000 ya. Siap. Nyantai. Soalnya pecut ini agak kenceng ya guys ya, jadi kurang enak kalau kita terlalu terlalu cepat sampai di Finnwell. Kita bakalan cepet banget ini Finnwell mah. 400 knot aja. Waduh, pemandangannya cuma laut ya guys ya. Tapi tidak apa-apa. Ini kalau ditambahin SCV mantep kali ya. Tetep aja. Saya nggak tahu kenapa SCV saya nonton rame teman-teman. Iya.
Kayaknya iya. Di Roblox ini makin random, makin random yang kalian mainin, pokoknya makin rame. Jadi kalian harus cari pilih game yang sangat random ya. Akhirnya makin random, makin rame lah. Di depan kita ini udah ada pelabuhan Tanjung Priok ya. Jakarta Internasional Container. Ini mengingatkan saya pada konten pertama nih. Apa tuh? Tapi pesawat kita masih busuk banget. Oh, masih Cessna ya? Iya, masih Cessna. Kalau ini udah tuh beda banget. Kangen saya terbang rendah ya, Cessna. Naik Boeing. Ini Boeing kan? Iya, Boeing. Boeing. Neo? Boeing ya? Boeing. Boeing apa Airbus ya? Kayaknya sih dari Boncong sih Boeing sih. Boeing ya? Iya. Kalau oke, server lumayan rame lah. Ada Play Indo sepertinya guys, tapi namanya tidak untuk ditiru ya guys ya. Tidak boleh seperti itu. Nama kita tuh harus benar guys, nggak boleh asal. Nggak boleh. Berbahaya. Oke, ATC request landing. Landing confirm. Clear runway. Okay. Oh, pasok sih itu clear guys. Yep. Kita aturin itu. Oh, ini ada kapasitas kargo juga ya. Kapasitas kargo. Ini ada kapasitas kargo juga. Oh, ini ada kargo juga ya. Ada kayaknya di bawahnya tuh sedikit kargo penumpang. Oh, kargo penumpang. Iya, buat kargo penting. Tapi ini kalau kargonya cuma kotak doang ya? Iya, kotak. Ada kayak barang-barang kayak pesawat di atas ada pesawat juga. Oke, siap. Wah, itu Boeing 747 kayaknya tuh. Wis. Wah, dapat kan. Ngeri sekali sinematik ya. Clear runway. Flap landing gear. Landing gear down. Ini masih bayar dulu nih. Ada siapa nih? Ada Miguel Wasabi. Salkan JH76 sama ini yang namanya agak-agak kurang nih. Brian Fulni Totok. Ini juga kayaknya orang Indonesia nih tadi. Kayaknya ini semua Indo ya? Bener gak? Iya, udah malam ini. Iya. 300. Lu gak bisa lihat altitude saya sih. 200. Gua dapat banget saya sih, dramatik. Ih, cakep. 50, 40, 30, 20, 10. And landing. Mulus sekali. Cocok deh jadi pilot teman-teman. Gimana kita tentang buat game simulator yang lain? Mungkin kita bakalan coba ini kali ya. Coba apa? Game yang throttle drop. Lebih ini aja. Kok gua mau naikin throttle drop. Belok bisa. Operan aja operan. Bisa masak dobaran enggak apa-apa. Ya. Coba apa tadi? Coba game yang apa simulasi pesawat gini cuman agak serius lagi. Sepertinya kita udah menemu kandidatnya. Oke, yang enggak terlalu mahal ya. Enggak terlalu mahal kayak game sebelah ya. Kita coba lagi. Oke, nice. Nih, tukang parkir pesawatnya mana nih? Gak ada nih. Apa nama tukang parkir pesawat ya? Lupa deh, kru. Namanya enggak tahu saya. Nama yang ya. bantuin parkir sama pushback. Iya. Sama ini deh. Ngedropin passenger. Oke, kita akan parkir dulu. Mulus ya penerbangan kali ini Sobat Mata Squad. Terima kasih sudah mengikuti kita penerbangan kita dari Bali itu. Itu Miguel Wasabi lagi nyari duit kayaknya dia. Ya, bukan nyari di situ, lebih ke pamer sih kayaknya. Enggak pamer tuh cari uang itu. Oh. Lagi farming itu kalau naik helikopter bertik itu uangnya nambah terus. Keren banget. Iya. Oke, berakhir sudah perjalanan kita, guys. Sampai jumpa di lain perjalanan. Bye-bye. Dadah.